Pendidikan memiliki peran penting bagi masa depan Aceh. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat diutamakan oleh pemerintah Aceh guna mencetak generasi terbaik Aceh di masa yang akan datang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya usai menyerahkan bantuan mikrobus roda 6 kepada IAIN Langsa, SMA Negeri 1 Banda Aceh, dan SMA Negeri 1 Mutiara, Jumat 19 Mei 2017. Pria yang akrab disapa Dr. Zaini itu menambahkan, selain program dari pemerintah Aceh, dirinya juga giat menghimbau sejumlah instansi lainnya untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Zaini Abdullah berharap kepada pihak yang menerima bantuan bus tersebut untuk dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk pendidikan. Mikrobus bantuan pemerintah Aceh ini berkapasitas 19 tempat duduk, berbeda dengan status hibah kepada IAIN Langsa, 2 unit yang diterima SMA Negeri 1 Banda Aceh dan SMA Negeri 1 Mutiara, statusnya adalah pemindahan aset dari Badan Pengelola Keuangan Aceh kepada Dinas Pendidikan Aceh yang kemudian ditempatkan kepada kedua SMA tersebut.